Assalamualaikum. Jumpa lagi bersama channelnya Pranoto STB, channelnya mengenai seputar bangunan. Oke. Di video kali ini saya akan membahas dinding setelah diaci ya. Kalau acian bagus itu biasanya dicek pakai hulu yang lurus ya, hulu aluminium nih. Ini rapet ya guys, ngeplak ini guys. Ini biasanya kalau enggak ini itu ya guys. Nah, ini rapet nih guys. Ini harus ngeplak ya guys. Ini rapet nih guys. Tuh guys. Jadi terkadang walaupun pasaran bagus, kalau aciannya gelarnya enggak rata, ini bisa menimbulkan gelombang dan tidak ngeplak ya guys. Ini ngeplak ya guys. Tuh guys. Ini ngeplak guys. Ya guys. Ya guys. Ini harus di puter-puter ya, jadi si acian benar-benar ngeplak enggak ya guys. Ini guys, ini guys, ini sebelah sini guys, ini ngeplak juga ya guys. Nah, ini biasanya kalau di proyek gede dicek kayak gini ya guys. Sebenarnya kalau pada waktu gelar pun harusnya dipakai sigar ya, sigar aluminium ya guys. Ya, inilah hanya sekedar menambah wawasan ya. Bila mana punya dinding, kita dindingnya bagus ngeplak puas ya. Oke, semoga bermanfaat. Yang baru channel ketemu channel ini segera subscribe, mohon dukungannya, like, comment, share, subscribe. Semoga bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.